Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Dan pada episod kali ini, kita nak berkongsi pula tentang macam mana nak solo harmony. Sebab ada kawan-kawan kita yang bertanya. Dan insyaAllah kita akan kongsikan. Dan sebenarnya ada beberapa trik untuk kita buat harmony ni. Bukan mesti satu cara je. Tapi yang paling confused tu sebenarnya ialah bila kita nak buat harmony ni sebenarnya macam mana bang? Nak pakai note yang mana? Itulah soalan yang sering kita tertanya-tanya, betul tak? Jadi insyaAllah kali ini kita akan kupas secara detail dan mendalam apakah yang patut kita main dan apa pilihan lain yang kita ada kalau kita tak nak main harmony cara tu. Jom. Okey tuan-tuan, selalu bila kita sebut harmony ni, kita mesti terbayangkan orang nyanyi ada second voice, betul tak? Sebab saya lah daripada zaman saya kecil tu, bila cakap harmony ni, backing ke apa diorang selalu dengar, dia mesti kaitkan dengan nyanyi ada backing suara kat belakang tu. Dia kata second voice katanya. Cuba ke buat second voice tu. Kan masa saya main band polis, ngomong-ngomong kahwin tu. Oh ni lagu ni ada second voice. Dia tak guna kata harmony tapi dia guna second voice. Kadang-kadang yang advance sikit dia kata kau tambah third voice lah. Baru sedap pergi. So voice-voice ni lah semua yang kita kenal dengan harmony. Apa tu harmony tu sebenarnya tuan-tuan? Apabila kita main satu note, okay, kita tambah satu note lagi. Contohnya katakan dalam kes ni kita main note E. Lepas tu saya nak tambah note G. Maka dia jadi harmony. Itulah maksud sebenarnya harmony. Bila dia ada dua, dia harmony. Kalau satu, tak. Okey, sebab dia satu note saja. So, bila ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai 13. Sebab dalam muzik ni, kita ada sampai 13 ya. Extended harmony tu. Ya, tapi tips yang tuan-tuan kena tahu, chord 10 tak ada, chord 12 tak ada. Dia 9, 11, 13. Okey, dia sampai situ je. Jangan kata ada, saya baru jumpa bang, chord C10. Memang tak ada. C9 ada, C11 ada, C13 ada sebagai contoh. So, C8 tak ada, C10 tak ada, C12 pun tak ada. Okay, clear. Jadi, harmony ni untuk tuan-tuan faham senang, kita ada definisi yang pertama tadi iaitu kita ada lebih daripada satu note. Maknanya dua, tiga dan sebagainya. Tapi untuk tuan-tuan lebih senang faham tentang fakta harmony ni, tuan-tuan ingat je chord. Okay, sebagai contoh, kita semua tahu chord E minor. E minor ni harmony juga sebenarnya. Harmony itu yang membentuk chords. Okay? So, kalau tidak, dia jadi E je. Ini bukan chord. Ini note E. Tapi bila dia campur dengan note B, dia campur dengan note G, which is dia punya triad tonic ataupun apogeo dia, jadilah chord E minor. Jadi, itu asas yang tuan-tuan kena pegang dan ingat selalu. Bila dapat yang ini, insyaAllah lain jadi senang. Okay, sebagai contoh, saya tunjukkan. Ni chord E minor. Semua orang tahu. E minor scale. Semua orang tahu, betul tak? Senang. So sebenarnya kalau tuan-tuan tahu, dalam scale E minor sendiri, kita ada E minor apogeo ataupun triad tonic tadi. Dalam ni pun dah ada harmony dia sebenarnya. Okey, sebagai contoh saya tunjuk tuan-tuan, kita semua tahu chord E minor kan? Kita tahu E minor scale. Dan kita juga tahu ada E minor apogeo. Itu E minor apogeo. So, mana dia harmony dia bang sebenarnya? Okay, harmony dia tadi bila kita join, kita buat macam chord harmony sebagai contoh. Okay, kita buat macam dua note harmony. Two part harmony. Dah jadi pun bunyi macam harmony. Kalau tuan-tuan perasan, style macam ni selalu dia orang guna untuk finger style, mungkin jazz music, mungkin blues, yang bukan rock lah. Sebab mereka punya third voicing tu duduk di bahagian bawah. Maknanya tali yang besar ni lah. Dia orang tak pakai macam ni. Ini tadi yang rock, yang mula-mula tadi kita buat tu intro tu. Saya tunjuk harmony macam ni sebab rock lagi suka close harmony macam ni. Maknanya dia third up. Sedangkan macam finger style dan selainnya, mereka suka. Okay, tapi dia sebenarnya dekat note yang sama. Cuma octave down. Maknanya octave yang bawah. Bukan range yang ni tadi. Note yang sama tapi tempat yang berbeza. Di bahagian bawah. Okay, sebagai contoh, saya bunyikan lagi sekali comparison dia dalam E minor scale. Kita ada note E, F sharp dengan G.
So kita main cara rock tadi tu, mula-mula kita akan dapat macam ni. Kalau fingerstyle, sedap juga kan bunyi dia. Tapi itulah maksud saya. Benda ni discretion tuan-tuan lah. Tapi yalah, kebanyakan rock ni pasal mereka dah start dulu. Legend kita ni, diorang dah semua main dekat atas. Kita ikut je lah atas. Jangan pandai-pandai nak tukar kat bawah, nanti tak sedap pula kan. Nanti orang kata tak rock lah bang bunyi dia. So tak apa, kita ikut apa legend buat, iaitu main kat atas. Cuma saya nak terangkan dengan tuan-tuan, konsep dia ada dua cara sebenarnya. Jadi tuan-tuan boleh main atas, which is third above. Okay, macam ni, case ni satu. So akan jadi macam ni. Ataupun third below. Kalau main fingerstyle, memang sedap. Kita main. Syahdu lah bunyi dia. Tapi sebab kita cerita rock kapak tadi kan, yang mula-mula tu, kita cerita je lah yang atas tu. Sebab saya nak transcribe dan tunjuk kat tuan-tuan apa yang saya buat sebenarnya. Rhythm tadi tu pun ada harmony sebenarnya. Okay, so jelas eh. Maknanya kita recap balik, kita ada note E, bukan harmony. Ada dua, baru jadi harmony. Contohnya E campur dengan G, baru harmony. Ataupun chord triad tu sendiri dah jadi harmony. Tapi kita sebut dalam konteks ni, kita panggil E minor harmony. Dia jadi E minor chord. Macam tu. So harmony ni adalah satu note yang lebih daripada dia. Maknanya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, selagi boleh sambung, maka dia akan jadi harmony. Okay? Dan tuan-tuan boleh buat pilihan. Kalau nak lebih rock, punya feel macam tu. Macam 80s rock kan? Maiden, Halloween semua, Twisted Sisters. Diorang memang pakai yang ni lah. Semua atas, third above. Tapi kalau tuan-tuan nak mellow sikit, bunyi yang lain, style lain, tuan-tuan boleh pakai third below. So ada dua pilihan. Dan sekarang kita nak analyse apa yang berlaku dalam demo yang saya buat tadi. Jom. Apa yang saya rekod tadi, kita main lagu tu dalam E minor. Maklumlah, key E minor ni kan key universal untuk music rock. Senang, semua orang suka dan semua orang faham, insyaAllah. Dan riff tu saya cipta ikut mood 80s lah sebenarnya, kan? Dan saya akan share dengan tuan-tuan apa saya buat tadi. So kita tengok dulu, semua dalam scale E minor je, tak ada masalah, senang. Okay, saya akan buat slow-slow apa saya main tadi. Dan kemudian rhythm ni, part gitar 1 ni ada juga part harmony dia lepas second half. Maknanya first tu mula-mula main unison yang sama, kemudian dia masuk, harmony dia datang. Okay, jom kita dengar secara perlahan apa yang saya main tadi. Riff nombor 1, part gitar 1. Bunyi dia. So note dia simple, kita ada note F sharp dengan G dengan D. Dia macam pedal point lah. Okay, tu untuk part gitar 1 first round. Gitar 2 pun main yang sama. Kemudian second half, lepas 8 bar, baru dia masuk yang harmony ni. Okay, saya akan tunjuk tuan-tuan apa yang dibuat oleh part gitar 2 harmony. Okay, secara perlahan. Okay, sebab nanti saya akan tunjukkan apa kena-mengena dia. Pasal note tu, kita sebenarnya tengah main dia punya harmony third above. Okay,
simple, cuma agak tough sikit kalau kita main laju lah kan. Tu kena jaga ikut tempo, jangan rushing. Sampai tu kena ada attitude dan dia punya intensity tu baru dapat dia punya bunyi rock tu. Okay, itu part verse. Kemudian masuk chorus. Okay, chorus dia part guitar one balik. Kita balik part guitar one. Simple. Okay. Kita ada line cliche lah. Dia selalu ulang-ulang benda yang sama kan. Cuma root berbeza. Okay. Part guitar tu pula. Kita buat secara perlahan. Bila dia combine dua-dua tu, itu yang baru jadi macam macam lagu metal 80-an. So sekarang saya akan record dua-dua part ni untuk tuan-tuan dengar sebelum dan selepas guitar one, guitar two masuk. Apa beza dia, tuan-tuan akan nampak betapa bestnya harmony tu bila kita buat dalam konteks yang betul. Dalam kes ni kena main third above lah. Okay, jom. So sekarang saya akan tunjukkan tuan-tuan part gitar solo harmony dia. Apa yang berlaku? Simple line. Saya yakin tuan-tuan boleh follow. Dan saja saya pilih note yang simplified supaya kita boleh dapat faham apa yang berlaku dalam structure harmony tersebut. Okay, saya akan tunjuk perlahan-lahan. Part gitar one dulu. Very simple line. Lepas tu dia ulang sampai lebam. Okey, lepas tu untuk chorus dia kita ada line ni. Itu je. So yang verse tu dia ulang tu je sama. Lepas tu chorus. Okay, gitar harmony, gitar tu punya solo. Saya akan tunjuk apa dia buat, iaitu third above daripada note solo gitar one tadi. Sama juga sampai habis. Kemudian untuk chorus dia akan pergi kepada note ni pula. Itu saja. So note simple, tak ada pelik-pelik punya line, maksudnya runs laju-laju ataupun syncopation pelik-pelik, cuma ada upbeat saja. So kalau tuan-tuan perasan, dia pick up semua dekat 4N. So 1, 2, 3, 4, 5, macam tu. Itu je. Other than that, note dan division semua simple. Sekarang kita cuba dengan backing track pula. Jom.
So macam mana tuan-tuan? Simple kan? Untuk kita memahami apa tu harmony itu, saya createkan satu backing track, satu lagulah konon-kononnya rock 80-an, rock kapak lama punya style heavy metal. Supaya tuan-tuan pun syok lah dengar, belajar kan. Kan takut main scale dia kan, boring kan. Jadi dengan lagu tersebut, mudah-mudahan dapat membantu kita pun semangat nak belajar dan faham dalam konteks harmony itu apa yang berlaku sebenarnya. Dan juga tuan-tuan dapat kongsikan pengalaman ni pula dengan kawan-kawan yang lain. Jangan lupa share dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp ke macam-macam. Sebab kita sebenarnya buat dakwah juga dalam muzik ni sebenarnya. Kalau ada kebaikan tuan-tuan dapat pada video ni, sila sebar luaskan dengan kawan-kawan yang lain. Dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perkongsian ni. So, kita recap balik sebelum kita mengakhiri sesi kali ni. So, basically harmony ni mesti ada dua note dan lebih. Tak boleh satu note. Okay? So, kalau kita ambil note E tadi, tak ada harmony. Melainkan kita tambah. Okay? Jadilah dia harmony. Ataupun main chord sendiri. E minor chords. Okay? Cuma kita tak sebutlah E minor harmony tu. Kita jadikan dia harmony tu semua dalam satu term baru yang kita kenal dengan nama chord. Itulah dia sebut sedikit tentang harmony yang tuan-tuan mungkin dah tahu ataupun baru tahu hari ini. Alright? Dan macam mana kalau major bang? Sebenarnya sama juga. Dalam scale E minor tadi, E minor scale ni merupakan relative minor bagi scale G major. So dalam tu juga kita boleh dapat G major scale sebenarnya. So mereka berkongsi note yang sama. So kalau G major, dia jadilah macam ni. Sama juga. Okay. Jadi E minor, dia cuma start pada note E. Kalau G major, start pada note G. So, sebenarnya, tuan-tuan dah belajar dua scale dalam satu masa yang sama. Kalau tuan-tuan sedar dia ada relative minor ataupun relative major dia. So, dalam kes ni tadi, kalau tuan-tuan nak faham apa yang berlaku, tuan-tuan tahu ada E minor, relative major dia ialah G major. Begitu juga sebaliknya, G major, relative minor dia ialah di mana kita dapat dua scale, dua harmony, dua arpeggio dalam masa yang sama hanya dengan memahami relative sesuatu scale tersebut. Okay, so very simple, straightforward. Okay, jadi kalau tuan-tuan nak main cara rock, macam tadi kita bincang awal-awal, kita main third above. Nak main style lain, lembut sikit dan sebagainya, lebih mellow dan sebagainya, kita main third below. Itulah bunyi dia kalau kita main third below. Jangan lupa, insyaAllah, seperti biasa, tuan-tuan tulis soalan ataupun komen di ruangan komen. Dan insyaAllah, saya akan cuba jawab sekadar apa yang saya tahu. Dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, insyaAllah, dengan konten yang lain pula. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua sahabat-sahabat kita yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.